Siapa yang baju dalamnya masih dicuciin? Iuh, fix kalian wajib nonton ini. Racun Shopee barang berfaedah, cek. Jadi kemarin aku beli mesin cuci mini portable. Jujur ini di luar ekspektasi aku sih, karena ini barang Cina gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus. Mesin cuci portable lain tuh jutaan, tapi yang aku beli ini cuma 300 ribuan aja. Ukurannya gak terlalu gede, maksimal sih sekilo tulisannya, tapi ini aku coba cuci 5 dalaman sekaligus. Dan tada, ini berfungsi dengan baik guys, puterannya juga lumayan kenceng. Sumpah cocok banget buat kaum millennials dan anak kosan. Ayo guys, bisain cucian dalaman sendiri biar lebih aman. Link produknya udah aku taruh di bio. Selamat keracunan. Racun Shopee cek. Jadi guys, aku baru aja beli kaca ini seharga 47.000. Jadi ini tuh kaca lipat gitu, portable, bisa kalian buat traveling. Dan yang paling menariknya dia tuh ada lampu gitu guys. Jadi bisa buat ring light ala-ala gitu deh. Dan di dalamnya itu ada space buat aku taruh lipstick dan bisa juga buat perhiasan. Buka tutupnya juga super gampang dan ini gak makan tempat. Cocok banget buat kalian cewek-cewek yang suka traveling. Hai guys, hari ini kita bakal main lie detector. Jadi kalau kita bohong, nanti dia bakal nyetuk. Aku udah buka pertanyaannya di Instagram, langsung aja deh kita jawab. Sumpah cowok gue ya, enggak. Yang mana? Belum, punya mantan enggak? Belum, belum punya mantan, enggak pernah pacaran, enggak pernah punya pacar, enggak pernah punya mantan. Dan Jesus. Nah ini cocok banget buat kalian mainin sama pacar kalian. Sama temen atau enggak mainin sendiri kalau lagi gabut kayak aku. Tapi jangan sampai berantem ya guys gara-gara main ini. Linknya ada di bio ya. Shopee. Jadi ini tuh adalah kulkas mini guys. Untuk ukurannya sendiri dia tuh bisa muat 4 liter. Ini pas gue buka bener-bener mini banget tapi spacious. Di dalamnya udah ada 2 rak dan juga 2 kabel. By the way ini udah dikasih free sticker buat ditempelin di kulkasnya gitu, gemes banget. Untuk kulkasnya sendiri dia beneran dingin. Udah gitu dia muat banyak banget dong. Gue udah coba untuk masukin semua sheet mask gue dan ternyata muat dong. Dia juga portable jadi gampang banget dibawa kemana-mana. Gemes banget, main produk ada di bio. Pengalaman beli emas di online cek. Jadi karena semua orang pada zaman sekarang udah mulai berinvestasi, akhirnya aku memutuskan untuk berinvestasi di emas. Dan akhirnya aku memutuskan untuk beli emas di online. Soalnya kalau misalkan ke pasar sekarang lagi pandemi. By the way, ini aku belinya di Harta Dinata Abadi. Soalnya ukurannya itu beragam banget, mulai dari 0,1 gram sampai 500 gram. Terus perusahaannya juga diawasi oleh OJK. Dan juga harganya murah banget, mulai dari 100 ribuan aja. Cocok banget buat anak muda kayak aku. By the way, emas ini juga bisa dijual kembali. Dan dia memiliki 50 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Tenang aja, logam mulia Harta Dinata terus diuji dan diverifikasi kemurniannya. Ini sih benar-benar semua kalangan bisa beli emas. Keren!